my daughter and brought her home. We brought the spoon, young grass. Serta diberi kesempatan mengekspresikan diri. Musik itu adalah sekolah itu memberikan pelayanan baik kepada anak normal maupun anak yang berkebutuhan khusus. Sehingga ada perlakuan yang sama di dalam proses belajar mengajar. Jadi bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus itu bisa melaksanakan pendidikannya di sekolah reguler. Dan itu oleh pemerintah memang sudah dijamin bahwa sekolah negeri umum ini juga harus tetap bisa menerima anak-anak yang bermasalah seperti itu. Kalau pendidikan SLB adalah pendidikan yang di situ berdasarkan semua usia atau umur, mulai dari jenis TK, SD, SMP, dan itu khusus untuk anak-anak yang memang berkebutuhan khusus. Sesuai dengan kegunaannya, kan ada dulu sementara ada SLB untuk anak tunanetra, SLB untuk anak tunarungu, untuk anak tuna gerahita, tuna daksa, dan tuna laras, dan seterusnya. Tapi kalau yang inklusi itu sementara belum bisa untuk yang semua apa semua berkebutuhan khusus. Untuk orang tua ini bermacam-macam, ada yang mereka sudah sadar untuk menyekolahkan anaknya di sekolah yang sesuai dengan kebutuhannya. Tapi ada juga sekolah yang masih malu kalau menyekolahkan anaknya di sekolah luar biasa atau di sekolah umum. Anak-anak yang berkebutuhan khusus itu kaitannya dengan kebijakan daripada pemerintah yang sekarang ini sudah kita tahu semua adalah dengan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Sehingga barangkali mungkin karena faktor geografis terlalu jauh atau terlalu sulit untuk dijangkau, sehingga semestinya dia sekolah di sekolah di mana dia bertempat tinggal. Apa itu SD atau MI atau di sekolah SMP dan seterusnya. Itulah perlunya pendidikan inklusi. Bahwa mereka bisa mengikuti di sekolah reguler ya harus kita akomodir. Jadi juga untuk menghilangkan image bahwa sekolah apa mereka itu harus masuk di SLB padahal mereka bisa masuk di sekolah reguler. Kalau mereka terus sekolah di SLB hanya bergaul dengan lingkungan anak-anak teman sekomunitasnya ya sama SLB. Untuk nanti untuk keluar mereka enggak kurang pengalaman. Jadi untuk menambah wawasan, menambah pengalaman dan ya lingkungan yang lebih luas itu mereka perlu sekali sekolah di sekolah inklusi. Thank you.
untuk Jakarta ini waktu tahun-tahun kemarin itu masih terbatasnya juga dari SD, SMP, SMA, SMK itu sudah ada semua. Walaupun jumlahnya belum banyak, itu sekitar 70-an sekolah inklusi. Kemudian perkembangan akhir-akhir ini itu tambah lagi sekitar 82 sekolah. Pendidikan luar sekolah, pendidikan luar biasa, harus kita beri pelatihan, pengawas dan guru memang nanti akan kita arahkan untuk diberi pelatihan. Jadi guru bantu tadi nggak masuk kelas, dia hanya sebagai pembimbing. Mereka pembelajarannya tetap yang tunanetra ya, tetap dijadikan satu dengan pembelajaran umum. Nah ini yang mengganggu saya katakan, karena dalam menulis kan pakai braille, sehingga guru menerangkan kan suara tak tok tak tok itu kan jelas. Nah ini kadang-kadang yang juga mengganggu yang konsentrasi yang lainnya. Ya, ini telah yang udah Oleh karena itu juga kita akan membatasi tidak semua sekolah nanti inklusi. Itu nanti permasalahannya ya tadi kan kita harus menyiapkan sarananya, SDM-nya, terus kemudian lain-lainnya. Kalau kita tidak siap terus kita hanya euforia menanggapi sekolah untuk semua misalkan, tetapi nanti efeknya malah tidak baik. Beberapa hal fasilitas yang diberikan kepada anak-anak atau sekolah yang inklusif, pertama adanya bantuan atau berupa blok rendana ke sekolah-sekolah inklusif untuk dana itu biar dilaksanakan oleh sekolah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu. Kita mendapatkan satu guru khusus ya dari itu, Pak Bardi itu yang menangani khusus untuk anak-anak inklusi. Dan di SMA Sewot sudah sejak lama sebenarnya, tahun 80-an sudah ada itu. Cuman bantuan untuk peralatan secara nyata memang baru akhir-akhir. Untuk buku paket kami kira belum begitu ya Mas, karena kalau kami seperti belajar di kelas itu untuk anak yang seperti Dian itu tadi, mereka kesusahan sekali. Keterbatasan untuk sarana misalnya mau membuat buku yang braille itu kan harus ada alat-alat khusus, kertasnya juga khusus. Nah di situ kita sudah dapat komputer braille. Sementara printnya juga sudah ada, tapi karena ada apa yang nggak bisa di-connect itu, karena ada kabel yang tidak bisa connect gitu atau gimana itu, terus ini belum bisa difungsikan. Untuk proses belajar mengajar di kelas itu tidak berbeda dengan sekolah-sekolah yang umum, yang normal, dan anak yang berkebutuhan itu selalu ikut di dalam ruang itu juga dan mendengarkan kegiatan belajar mengajar, guru menjelaskan dan sebagainya, ya sama dengan siswa yang normal. Ulangan itu nanti kalau tidak gurunya yang mendiktekan, itu nanti teman sebangku Dian, teman dekat Dian itu nanti mendiktekan. Yaitu fungsinya bukti. Kadang Dian tuh pernah cerita sama saya kalau dia tuh sulit ngikutin pelajaran matematika. Karena kan gurunya terlalu cepat neranginya. Kalau ya saya sendiri anak yang normal pun kadang kurang bisa nangkep pelajaran kalau soal matematika, karena emang gurunya emang terlalu cepat. Kemudian untuk ulangan juga nanti kalau ulangannya banyak soalnya, itu kan jelas waktunya tidak cukup untuk mendiktikan. Kalau seadanya ulangan, kemudian saya mendiktikan terus Dian, yang lain jelas contek, ini saling kerjasama. Kemudian kalau temannya untuk membantu, semacam mendiktikan soal, itu dia juga belum, ya waktunya itu terbatas waktu itu tadi. Nah, kadang ulangan itu saya ambilkan di luar jam.
sudah di apa sekolah kita ini sudah di setting bahwa sekolah inklusif sehingga tidak terjadi diskriminasi antara siswa yang normal dengan siswa yang berkebutuhan khusus sehingga anak-anak yang normal otomatis kalau ada perlu memberikan bantuan pada anak-anak yang berkebutuhan otomatis mereka juga membantu. Ya mereka sangat akrab ya, mereka nggak bedain lah, kesadarannya sudah cukup bagus jadi mereka untuk menyikapi Mbak Dian ataupun siswa-siswa yang mungkin seperti Mbak Dian tunanetra begitu itu sudah bagus. Sebenarnya anak-anak itu justru malah merasa dirinya itu bahwa sekolah kita mempunyai kelebihan dibanding sekolah-sekolah yang lain karena memang memfasilitasi untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus sehingga dirinya tidak merasa wah sekolah kita kok ternyata ada yang cacat ada yang itu dalam diri anak-anak sudah nggak ada perasaan merasa terganggu merasa justru malah itu sebagai suatu apa ya istilahnya suatu wahana yang lebih kompleks di dalam kehidupan sehari-hari. Juga sama dengan sekolah-sekolah yang dengan siswa lulusan siswa yang lain jadi setara kalau toh itu nanti misalnya Mbak Dian lulus dari SMA Semon itu mau mendaftar ke perguruan tinggi di mana itu juga sama anu haknya misalnya mau ke UGM mau NY itu harusnya sama selama persyaratan untuk masuk ke sana itu memenuhi gitu. Ya kita harus tetap lakukan inklusi, tetapi tetap segala sesuatunya disiapkan dulu. Siapkan sehingga jangan sampai nanti masyarakat kecewa, kita sudah mengatakan sekolah inklusi tapi belum siap segala sesuatunya. Sebaliknya juga perlu ada sosialisasi kepada masyarakat agar untuk bisa memahami dan bisa mendukung terselenggaranya sekolah inklusi ini. Menurut saya bukan menjadi masalah mereka sebagai tunanetra atau tunabicara atau apapun itu bukan menjadi kendala buat kita untuk berkreasi. Cintaku kepadamu. Bukan menjadi kendala buat kita untuk berkreasi. Atau mereka juga sangat ada bakat yang luar biasa untuk dalam bermusik ini. Tak usah kau sesali, tak usah kau mengingkari. Yakinlah ini semua adalah yang terbaik untuk kita jalan. Sama cintai.